KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua baik-baik. Ustaz doakan pagi ini kita semua mendapatkan pagi yang barakah. Kita kembali lagi dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Pagi ini kita nak membincangkan tentang topik menghargai pengorbanan guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Tiga orang ini adalah tiga manusia yang paling penting dalam kehidupan kita. Tiga manusia ini adalah tiga golongan yang akan menentukan sama ada kita ini berjaya ataupun tidak. Jadi Ustaz selalu pesan pada murid-murid Ustaz, pada anak didik Ustaz, jaga betul-betul hubungan kita dengan ibu bapa. Jaga hubungan kita dengan guru, jaga hubungan kita dengan masyarakat. Islam galakkan kita semua ni jaga interaksi kita, perhubungan kita dengan Allah dan juga makhluk Allah. Nak jaga hubungan dengan Allah ni, kita jaga salat, kita tunaikan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Nak jaga hubungan dengan makhluk Allah ni pula ada macam-macam. Ada manusia, ada haiwan, ada benda-benda yang tak bergerak, alam semesta, batu, apa pokok dan sebagainya. Tapi pagi ni insya-Allah kita nak cerita macam mana kita nak berinteraksi dengan makhluk Allah iaitu manusia. Dan daripada kalangan tiga manusia ini, tiga golongan ini adalah tiga golongan yang paling kita kena jaga kalau kita nak berjaya. Sebab tiga golongan ini adalah tiga golongan yang kita membesar dan kemudian sumbangan kita itu akan bermain dalam tiga golongan ini. Ibu bapa kita. Ibu bapa kita adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Cuba kita bayangkan ibu kita yang bersusah payah mengandungkan kita 9 bulan, kemudian melahirkan kita dalam keadaan melihat maut di hadapannya. Dan kalau ibu kita diberi pilihan sama ada untuk nak melahirkan kita dengan selamat dan nyawanya hilang, ataupun nyawa ibu kita selamat dan kita tak selamat lahir, ibu kita akan pilih kita yang diselamatkan ataupun kita yang dilahirkan di dunia walaupun nyawa ibu kita itu terkorban. Kemudian susah payah ibu kita menyusukan kita dalam tempoh 2 tahun. Kemudian susah payah ibu kita bagaimana berjaga untuk nak kita berehat. Ibu kita pada malam hari tengok dia kena bangun supaya kita boleh tidur. Ibu kita korbankan masa rehatnya supaya kita yang berehat. Membesarkan kita, mendidik kita. Macam-macam lagi pengorbanan ibu kita yang tak mampu kita nak balas. Ayah kita juga sama. Ayah kita bekerja keras untuk nak memastikan kehidupan kita baik, masa depan kita cerah, pendidikan kita seimbang. Ayah kita ni bila balik daripada tempat kerja, melihat senyuman kita, hilang segala penat lelah dia. Ayah kita, ibu kita ni adalah manusia yang paling banyak berkorban dalam dunia ini. Kalau kita nak balas pengorbanan mak ayah kita dekat dunia ni, tak akan boleh kita nak balas. Sebab tu satu hari tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dimelihat seorang lelaki yang bawa ibunya di belakang dia. Dan bila dibawa dan dibawa di tawaf keliling Kaabah, kemudian dia kata dekat Umar, adakah aku telah membalas kebaikan ibu aku? Umar kata, tak. Sebab kamu ni, kamu bawa ibu kamu, kamu berkhidmat pada ibu kamu ini dalam keadaan kamu berdoa semoga Allah mengambil nyawanya. Sedangkan ibu kita berkorban untuk kita dalam keadaan berdoa supaya Allah memanjangkan usia kita. Maksudnya, 10 anak boleh dijaga oleh seorang ibu dengan baik. Tetapi 10 anak susah nak menjaga seorang ibu ataupun ayah yang telah tua dengan baik.
bila mak ayah kita dah tua, anak-anak kita ni semua mungkin dah sibuk dengan rumah tangga, dengan kerjaya, dengan urusan hidup. Barangkali kita akan merasakan bahawa ibu dan ayah kita ni adalah beban dalam hidup kita. Kalau kita jaga pun dalam keadaan yang macam terpaksa, dalam keadaan yang kita seolah-olah nak melepaskan beban satu batuk di tangga, tetapi kalau kita nak jaga anak-anak kita tu, kita akan rasa kita akan berikan everything. Itu yang apa yang Ustaz maksudkan. Moga-moga ini bukan kita semualah. Moga-moga ini tidak, kita ni tak termasuk dalam golongan ini. Kita nak orang yang hargai pengorbanan ibu bapa. Kita nak jadi orang-orang yang boleh berbakti dan menjaga orang tua kita sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat, kejayaan yang kita ada pada hari ini, ibu dan ayah kita ada jasa di sebaliknya. Walaupun mungkin ada yang kata, "Ustaz, mak ayah saya tak jaga saya daripada kecil." Ada yang kata, "Tak Ustaz, mak saya, ayah saya dah lari daripada hidup saya daripada kecil." Tapi ingat, macam mana teruk ataupun apa yang kita fikirkan tentang mak ataupun ayah kita sekalipun, tetap tidak akan menggugurkan hak mak dan ayah kita terhadap diri kita. Maksudnya, kita kena jaga, kita kena hormat, kita kena sayang, kita kena berbakti. Okey, kalau kata tak boleh sayang, tetap juga letakkan ibu bapa kita sebagai manusia yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana cukuplah mak dan ayah kita menjadi asbab kita ini dilahirkan dalam dunia ini. Cukuplah mak dan ayah kita menjadi asbab kita mendapat peluang untuk cuba mendapatkan syurga Allah di akhirat kelak. Bagi yang memiliki ibu dan ayah yang baik, hargailah mak ayah kita. Mak ayah kita menangis untuk nak menjadikan kita sebagai manusia. Betapa banyak air mata yang telah ditumpahkan oleh ibu dan ayah kita untuk memastikan kita menjadi manusia yang baik, manusia yang pandai, manusia yang mampu untuk nak memberikan sumbangan. Kita kena jaga, kita kena ingat kejayaan kita, kesenangan kita pada hari ini, apa yang kita miliki pada hari ini mungkin adalah anugerah daripada Allah, hasil daripada doa dan juga bakti daripada ibu dan ayah kita yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena usaha untuk nak gembirakan mak dan ayah kita. Kita tak akan mampu untuk nak membalas kebaikan mereka, tak akan mampu nak balas jasa. Tetapi kita cubalah dengan menggembirakan mereka, dengan menghormati mereka, mengambil berat mereka dan sentiasa mendoakan mak dan ayah kita. Kita berjumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi kita pada pagi ini. Pagi ini kita tengah bincangkan tentang pengorbanan ibu dan bapa, guru dan juga masyarakat. Golongan kedua yang perlu kita hargai, golongan kedua yang perlu untuk nak kita jaga betul-betul perhubungan kita dengan mereka adalah guru kita. Guru, kita ni berjaya, kita ni ada ilmu, kita ini mungkin hari ini dapat fikir dengan baik, dapat buat sesuatu yang baik, juga adalah hasil berkat daripada guru kita. Guru kita adalah mereka yang mencurahkan ilmu, pengalaman bersama dengan kita. Guru yang baik adalah guru yang menganggap anak-anak didiknya seperti anak-anaknya sendiri, yang selalu memikirkan kebaikan masa depan untuk anak murid masing-masing. Sebab tu kalau kita memiliki guru seperti ini, kita hargai, kita jaga. Sebab guru yang memberikan inspirasi kepada kita adalah antara punca insya-Allah kita mendapat kehidupan yang penuh dengan barakah. Ustaz sendiri dulu pun masa kecil-kecil terumbang-ambing. Ustaz masa tu dalam keadaan yang tak tahu hala tuju ustaz pada masa depan. Bila ustaz belajar, memang macam-macam pengalaman lah ustaz lalu.
baik, buruk, senang, susah, semua. Sampai bila satu hari tu ustaz bila belajar dulu, ustaz dulu alhamdulillah Allah bagi peluang untuk nak belajar di bumi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan juga di Riyadh. Dan di sanalah ustaz bertemu dengan guru-guru yang betul-betul memberikan inspirasi dalam kehidupan ustaz. Masa dulu kita tahu tak semua guru yang memberi kesan terhadap diri kita. Tetapi kalau Allah kehendaki kepada kita kebaikan, maka Allah akan hadirkan dalam hidup kita ini guru-guru yang betul-betul memberikan inspirasi, motivasi. Sampaikan saya dulu bila bertemu dengan guru saya itu, saya berazam untuk nak jadi seperti dia, bahkan nak cuba buat lebih baik daripada guru kita itu. Antaranya guru saya sendiri di Universiti King Saud Riyadh, Syekh Dr. Profesor Ali bin Abdullah Al-Sayyah. Masya Allah, ini guru yang sangat memberikan inspirasi dalam kehidupan saya sendiri, yang telah merubah pemikiran saya, yang telah mengubah cara pandang saya, yang telah mengubah minat saya terhadap pengajian itu sendiri. Sampaikan saya ini adalah macam ibarat anak angkat dia sendiri. Saya sangat menghormati dia, saya sangat mengasihi dia, dan sampai sekarang anak saya pun saya berikan nama anak saya sempena dengan namanya, supaya dapat diabadikan, dapat di apa nama kenang. Kita akan seolah-olah melihat guru kita hari-hari di hadapan mata kita. Syekh saya, guru saya itu pun tergelaklah bila tahu nama anak saya ni. Tapi begitulah, kita perlukan inspirasi dalam kehidupan kita. Guru dan ibu bapa adalah inspirasi yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena hormat, kita kena jaga. Percayalah, sekiranya kita menjaga hubungan kita dengan guru kita, insya-Allah kehidupan kita di dunia ini akan baik-baik dan akan dilimpahi dengan barakah. Mereka yang tidak beradab dengan gurunya sendiri, mereka yang tidak menghormati gurunya sendiri, pasti akan ditarik barakah dalam kehidupannya. Pasti akan ada sesuatu yang kurang baik berlaku dalam kehidupannya. Sebab guru dan ibu bapa adalah manusia yang paling berjasa kepada kehidupan kita. Allah anugerahkan kepada kita antara nikmat yang paling besar sekali semua. Apa dia? Selain daripada iman, Allah kurniakan kepada kita nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmat ilmu yang bermanfaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu doa minta kepada Allah. Allahumma rzuqni, ataupun Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang boleh memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekadar ilmu yang boleh memberikan kita kegembiraan di dunia tetapi di akhirat kita gagal. Tak. Tetapi ilmu yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Jadi, tak ada siapa-siapa yang lebih besar peranannya selain daripada guru kita dan juga mak ayah kita. Jadi, bila jumpa guru kita tu, bagi salam, senyum sikit, ceria, tegur guru kita, sampaikan salam ingatan kepada dia. Sampailah satu hari nanti kalau kita dah tak ada lagi, dah tak belajar dengan guru kita tu, kita dah lepas daripada sekolah, universiti ke apa, tetap teruskan menyampaikan ingatan. Berbesar hati sungguh guru ni kalau dapat ingatan daripada anak murid dia. Saya sendiri pun ada beberapa anak murid yang sampai sekarang masih ingat lagi, selalu mesej-mesej saya kan. Iman, Syakir, Safia, Zara, Amar, mereka ni selalu ingat saya. Sampaikan selalu tanya soalan, selalu mesej. Kita rasa seronok sangat, kita rasa dihargai sebab murid-murid kita ingat pada kita. Ingat semua. Macam mana apa pun kita dah jadi, kita dah jadi orang besar, kita dah jadi orang kaya, dah ada berjawatan, apa sekalipun, sentiasa muliakan guru kita. InsyaAllah kehidupan kita akan dipenuhi dengan barakah. Kita bertemu lagi dalam segmen yang ketiga selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen yang terakhir ini, tadi kita dah cerita tentang pengorbanan ibu bapa, kemudian pengorbanan guru kita. Yang ini dua-dua ni kita kena hargai. Kalau kita ada peluang untuk nak mencurahkan bakti kepada ibu ayah kita dan juga guru kita, kita buat. Ini dua golongan, dua manusia yang sangat penting. Yang ketiga, kita nak cerita tentang masyarakat. Okay, masyarakat ni satu golongan yang akan menentukan sama ada kita ini menjadi manusia yang bermanfaat ataupun tidak. Kita menimba ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Kat situlah terletaknya kepentingan masyarakat. Ada orang, bila dia belajar, bila dia berjaya, dia nak berjaya seorang-seorang. Bila dia kaya, dia nak kaya seorang-seorang. Bila dia pandai, dia nak pandai seorang-seorang. Tetapi kita kalau nak jadi ilmu yang bermanfaat, masyarakat ni lah medan yang kita kena terjun, medan yang perlu kita berkhidmat, mencurahkan bakti kita dan menyumbang. Sebab tu Nabi SAW bila dia doa kepada Allah, tadi kita dah baca kan, doa Nabi SAW dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Saya sendiri pun selalu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku insan yang bermanfaat kepada agama, kepada keluarga dan kepada umat. Umat itu masyarakat, masyarakat yang hidup di sekeliling kita. Ini manusia yang kita perlu untuk nak sampaikan sumbangan kita. Tak kiralah sumbangan kita itu daripada sudut apa sekalipun. Sudut wang ringgit, bagi mereka yang yang ada wang ringgit, memiliki harta kesenangan dalam hidup, cuba untuk nak kongsikan bersama dengan masyarakat. Jangan kita senang sorang-sorang, tiba-tiba rumah sebelah kita pun baif, tiba-tiba kampung kita itu hidup dalam kesusahan. Kita share dengan masyarakat macam mana Allah berikan kebaikan kepada kita, kongsikan anugerahnya kepada kita, kita juga kongsikan kebaikan tersebut dengan masyarakat. Itu yang Allah pesan dalam Al-Quran. Allah kata, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Allah kata, nak cari akhirat boleh, tapi jangan lupakan bahagian kita di dunia. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Itu syarat dia. Jadi kita kongsikan dengan masyarakat. Siapa yang ada tenaga, kudrat, bantu masyarakat di sekitar kita. Mungkin dia tak ada duit, mungkin dia ada kekurangan daripada sudut sana dan sini, tetapi Masya Allah, Allah kurniakan kepada dia kesihatan, Allah berikan kepada dia kekuatan yang baik, maka gemblengkan tenaga ini untuk sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Yang ketiga, siapa yang dikurniakan ilmu, maka zakatkan ilmu dia dengan berkongsi ilmunya dengan masyarakat. Allah bila berikan kepada kita ilmu, bukan untuk kita ni nak pandai sorang-sorang, bukan untuk nak kita ni masuk syurga sorang-sorang, tapi kita nak tarik seramai mungkin manusia-manusia yang kita kenali ataupun yang berada di sekitar kita. Kita nak pimpin tangan mereka ini masuk ke syurga Allah. Jadi kita kena sentiasa dakwah mereka, kita kena nasihat mereka, kita kena selalu berikan bimbingan kepada mereka. Kita sentiasa bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Yang Allah pesan dalam Quran, dalam surah Ma'idah, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Sentiasalah ataupun salinglah tolong-menolong dalam perkara yang takwa ataupun perkara-perkara yang baik yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Masyarakat adalah, kalau kita tengok masyarakat pada hari ini, banyak ataupun rata-rata daripada masyarakat kita yang masih lagi jahil, yang masih lagi jauh daripada Allah. Mereka ini sangat perlukan bimbingan daripada kita.
Sebab tu kalau kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita sumbangkan, kita khidmat kepada masyarakat. Dan Nabi SAW pun pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, manusia ni bila mati hanya tiga sahaja amalannya yang tidak terputus dan akan berterusan. Kalau ada, apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan juga doa anak saleh kepada dirinya. Masyarakat ni masuk dalam ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Sedekah jariah ni kita selalu bantu, kita sumbangkan harta kita. Mesti akan ada orang-orang yang susah dalam masyarakat kita ni, kita bantu mereka. Ilmu bermanfaat ni orang-orang yang belajar, orang-orang tak kira lah ilmu yang dia ada tu ilmu yang berkaitan dengan agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Itu semua kita bantu dan sumbangkan kepada masyarakat kita. Orang yang pandai agama, bimbing masyarakatnya untuk nak mendekati Allah, beramal dengan sunnah yang betul. Orang-orang yang memiliki kepakaran dalam medik, perubatan, sains, ilmu-ilmu lain contohnya, sumbangkan kepada masyarakat dengan kepakaran yang mereka miliki. Contohnya hari ini kita tengok, oh siapa yang buat kipas ni? Subhanallah. Saya kadang-kadang fikir, Allah berjasa besar orang yang buat kipas ni kan. Kita semua dengan teknologi yang telah dihasilkan, oh kita dapat merasakan apa nama nikmatnya ada angin sejuk kat rumah, yang buat lampu, yang buat toilet, yang buat macam-macam ni semua, subhanallah, kita ni dapat merasakan anugerah itu. Sometimes saya doa kan, kalaulah dia ni orang Islam, masya-Allah, moga Allah kurniakan dia mereka ini syurga, betapa banyaknya sumbangan mereka kepada diri kita. Sampai yang buat Waze, Google, saya kadang-kadang fikir, Allah, kalaulah dia orang ni orang Islam, banyak pahala yang dia boleh dah dapat sebab dia telah membantu mempermudahkan urusan orang. Kalau tak, saya nak pergi mana-mana pun mungkin sesat lah dalam keadaan zaman sekarang yang jalan dah masuk sana sini, dah tak tahu dah, tak ingat dah apa. Jadi kita pun menghargai masyarakat kita dengan berbakti kepada mereka. Masyarakat ni ada macam-macam jenis, macam-macam jenis. Ada yang datang daripada keluarga kita, ada yang datang daripada jiran tetangga kita, ada yang menjadi musuh kita dan sebagainya. Tetapi mereka ini bila mana dapat berhidup dalam tempat kita, negeri kita, negara kita, kita semua ni adalah sebuah masyarakat yang perlu untuk nak kita bersama-sama, bersatu hati dalam saling bantu-membantu sesama kita dalam perkara kebaikan. Dan insya-Allah kalau kita jaga interaksi kita, hubungan kita dengan tiga golongan ini, ingat apa dia? Ibu bapa, guru dan masyarakat, insya-Allah hidup kita akan aman sejahtera dan Allah akan memberkati kehidupan kita. Baik, sampai di sini sahaja dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin dalam slot motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.